Tuacan Film bersama dengan gue, Yesi. Gila, episode terakhir dari series WandaVision benar-benar penuh kejutan. Setelah di episode sebelumnya Wanda sedang berkelahi dengan Agatha Harkness, di sini Wanda terlihat sangatlah badass banget. Dan jangan lupa juga ada adegan White Vision. Gue pikir kemarin itu adalah Ultron, ternyata bukan, guys. Maaf Marvel. Dan White Vision di sini lagi berduel dengan Vision. Meskipun akhirnya White Vision dan Vision ada adegan kocak pada saat mereka adu kepintaran, dan ujung-ujungnya Vision memberikan memorinya ke White Vision. Lalu White Vision pergi. Nah, yang gue bingung di sini adalah kemana ya White Vision? Atau mungkin White Vision bakalan kembali untuk di next film Marvel lagi karena masih ada celah nih. Oke, kita balik lagi di perkelahian antara Harkness dengan Wanda. Di sini Wanda udah menunjukkan betapa powerfulnya kekuatannya dia. Dan oh ya, di sini juga Wanda udah menunjukkan wujud aslinya dia, yaitu sebagai Scarlet Witch. Dan ada adegan yang sangat memorable di WandaVision. Yang pertama ketika Wanda dan Agatha lagi berduel. Kan si Agatha pengen kekuatannya Wanda. Lalu Wanda di sini melempar kekuatannya kayak, "Nih, gua kasih, gua enggak mau menginginkannya lagi," gitu. Ternyata Wanda menjebak Agatha dengan dia melempar kekuatannya sampai membikin spell di hexnya. Jadi di sini Agatha enggak bisa memakai kekuatannya lagi. Dan juga kita melihat perubahannya Wanda menjadi Scarlet Witch bahkan bersama dengan kostumnya. Yang bisa dibilang ini cukup akurat dengan komiknya. Yang kedua, adegan Wanda berpisah dengan Vision. Di sini gila, romantisnya romantis banget sampai kayak sedih banget gue. Dan juga yang kocaknya menurut gue pribadi adalah Spectrum atau Monica Rambeau. Di sini nggak terlalu mencolok banget. Mungkin takut mengambil porsi Wanda karena di sini Monica belum sadar dia masih Spectrum, belum Photon kan. Lalu ada adegan Wanda mengutuk si Harkness kan. Kayaknya sih masuk ke dalam hex menurut gua. Karena Wanda sempat bilang, "Lo mau role apa nih di sini?" Tapi kan Wanda langsung jawab kayak, "Ya udah lo jadi tetangga yang usil aja." Dan poin yang paling krusial di series ini yang bakalan sangat nyambung dengan Doctor Strange 2 adalah ketika si Agatha bilang kalau kekuatannya Wanda tuh melebihi Sorcerer Supreme. Nah, lalu di poin lainnya adalah di tengah-tengah film dan di credit scene kedua, kita dikasih lihat buku Darkhold atau The Siantra Book of the Damned atau The Book of the Sin. Itu adalah sebuah buku yang diciptakan oleh Chthon yang menuliskan mantra jahat. Dan kalau kalian ingat, buku Darkhold ini itu ada di Ghost Rider dan seriesnya Runaways Marvel. Menurut gua, after credit scene yang pertama WandaVision bakalan nyambung ke Captain Marvel kedua atau Miss Marvel karena kan ada scene Monica bertemu Skrull di teater. Dan credit scene yang kedua nyambung dengan Doctor Strange 2. Karena Scarlet Witch mempelajari Darkhold dan Scarlet mendengar anak-anak Wanda yang minta tolong. Ini beneran deh, spekulasi kalau bakalan nyambung ke Doctor Strange 2 bisa banget terjadi. Dan buat kalian semua yang ngomongin tentang Mephisto, mana ya, ternyata nggak ada tuh di sepanjang series WandaVision. Nah, jadi menurut kalian gimana nih episode terakhirnya WandaVision? Share pendapat kalian di kolom komen. Oh iya, kalau kalian suka update tentang film dan game, langsung aja kunjungi website kita di kincir.com. Karena ada banyak pembahasan tentang game dan film, kalian langsung bisa cek ke websitenya. Oke, cukup sekian nonton film kali ini bersama dengan gue sih. Bye-bye!